Assalamualaikum, saya Rina daripada Kaisar Pharmacy. Hari ini saya nak share 5 berkenaan tanda usus kita tidak sihat. Okey, yang pertama sekali adalah masalah angin. Masalah angin berlebihan ni, dia bukan saja angin di perut, malahan dia akan membuatkan angin kita naik sampai ke kepala dan seterusnya akan menyebabkan kita rasa pening kepala, rasa nak muntah. Yang kedua adalah masalah sembelit. Okey, normally orang akan membuang setiap hari. Tapi orang yang ada masalah sembelit ni, dia akan membuang kadang-kadang 3 hari sekali ataupun seminggu sekali baru dia rasa nak membuang. Yang ketiga adalah rasa senak perut. Ni biasalah rasa perut tu memulas, rasa perut tu kram. Yang keempat, pedih ulu hati. Okay, so yang ni berlaku apabila asid perut kita naik sampai ke atas dan boleh menyebabkan rasa terbakar di bahagian kerongkong lah. Yang terakhir sekali ni mungkin orang tak sedar, iaitu selalu rasa lapar. Even though kita dah makan banyak, tapi kita sentiasa rasa lapar. Hal ini kerana makanan yang kita makan tu tak dihadam dan seterusnya bertukar kepada tenaga. Sebab itu kita sentiasa rasa lapar dan sentiasa ingin nak makan lah, dan seterusnya boleh membuatkan kenaikan berat badan. Tak nak jaga hati, lebih baik aku jujur. Dah banyak situasi yang ku mengalami, biar tadi yang ku kesali. Dulu dorang bagi tahu kena buat macam ni, kalau tak comfort tak boleh pergi. Bila aku tak dengar dorang kata ego tinggi, tak pandai bawa diri. Korang boleh pergi. Baby aku ada type, kalau aku like, aku like. Kalau tak aku swipe. Swipe.